Oke, ini kita tes untuk smoke fogger 900 watt dari Brand Spark. Penggunaan kontrolnya ada dua ya. Penggunaan button itu kan lampunya sudah menyala. Ketika lampu sudah menyala, ini udah bisa dipakai. Kita bisa tekan itunya, buttonnya, asapnya keluar. Stop dulu, Kus. Kemudian kita corot untuk remote-nya. Itu ada 4 tombol, semuanya bisa. Oke. Untuk perawatan jika tidak dipasangkan atau tidak digunakan dalam kondisi lama, kalau ini bisa kita habiskan cairannya. Jadi kalau nggak nyolok listrik ya, ini kita bisa habiskan cairan yang ada di bagian selang. Jika terpasang terus untuk kelistrikannya, ini tidak perlu dilakukan. Ini untuk liquidnya, smoke fogger 900 watt dari Brand Spark. Tanda cairan sudah habis itu ada bunyi di bagian pompa di dalam mesin. Nah, ini berarti cairannya sudah habis.